Misi bantuan kemanusiaan Kelab Putra Satu Malaysia ke Rakhine mendapat sokongan serta bantuan bukan sahaja daripada kerajaan Myanmar, malah rakyat negara itu. Bantuan yang diberikan ialah dari segi penyediaan buruh dengan harga yang rendah bagi memudahkan proses pemugahan barang dari kontena ke tongkang yang akan dibawa ke Pelabuhan Sitwe. Menurut Bendahari Kehormat Kelab Putra Satu Malaysia, Abdul Muttalif Abdul Rahim, seorang jutawan Myanmar turut memberikan bantuan dalam pelbagai bentuk bagi melancarkan lagi proses pemindahan barang. Katanya bantuan membolehkan kerja pemunggahan barang berjalan dengan lancar sekaligus berjaya dilaksanakan dalam masa yang singkat. Dan satu, this is a private jetty. Untuk kita nak bawa kapal ni, dipanggil kapal steamer. So just for us to bring kapal steamer ke sini buat pemunggahan. Kalau you boleh tengok pada malam ini 24 jam. Yang akan round the clock dia akan bekerja. Sampai pagi kita punya niat to release the steamer vessel selewat-lewatnya petang besok. Petang besok untuk dia berlepas dan sampai ke Sitwe kalau dengan izin semuanya selamat, cuaca sekali, we will be arriving dekat sana pada 6-7 hari bulan. Assessment coordination team, the first team yang datang pada 29 bulan akan berlepas daripada Yangon ke Sitwe Airport pada 6 hari bulan. Sehari sebelum kapal kita ada the steamer vessel sampai ke Port Sitwe, sehari sebelum tu kita punya assessment coordination team yang diketuai oleh Vice President kita, Timbalan Presiden kita iaitu Tuan Farid Hassan, dia akan diketuai dengan beberapa grup kita untuk sampai ke sana buat persiapan clearance custom. Clearance dekat situ pun kita dibantu oleh pihak militeri dekat sini untuk membuatkan clearance dan juga diletak tempat tu dipanggil CY, iaitu container yard, nak buat clearance punggahan untuk kita agihkan di camp-camp. Dan juga sebelum nak pergi ke camp-camp, kita juga telah buat arrangement untuk dapatkan trailer-trailer yang nak bawa pergi ke tempat camp yang telah dikenal pasti buat masa sekarang ni, iaitu kita akan pergi 4 camp. 2 di pihak Buddhis, 2 di pihak Islam.